Terlihat mesra dengan Jonathan Frizzy sambut Natal, benarkah Ririn Dwi Ariyanti pindah agama? Kedekatan Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizzy semakin terbuka dan pamer di media sosial. Bahkan, keduanya dikabarkan saat ini telah pacaran. Bahkan muncul juga isu, benarkah Ririn Dwi Ariyanti pindah agama dari Islam ke Kristen usai menjalin hubungan dengan Jonathan Frizzy? Pasalnya, kekinian publik menanyakan soal isu tersebut, namun belum ada tanggapan secara resmi dari Ririn Dwi Ariyanti soal dirinya murtad, pun juga hubungan dengan Jonathan Frizzy. Seperti yang dikutip dari unggahan akun Instagram @lambe_danu_official99, Ririn Dwi Ariyanti terlihat begitu bahagia tengah keriuhan acara penyambutan Hari Natal. Dalam video singkat yang diunggah itu, terlihat Benny Simanjuntak memperlihatkan suasana dalam pesta tersebut, pesta yang dihadiri oleh keponakannya Jonathan Frizzy dan terlihat didampingi sosok Ririn Dwi Ariyanti yang terlihat sedang bernyanyi. Benny Simanjuntak juga memamerkan suasana pesta Natal yang didominasi dengan dekorasi Natal yang meriah, terpantau juga orang-orang yang menghadiri pesta tampil kompak dengan dress code warna putih. Yang menjadi kehebohan adalah sosok Ririn Dwi Ariyanti yang terlihat bahagia sedang menyanyi, Jonathan Frizzy pun terlihat tersenyum sumringah saat Benny menyorotinya. Ririn Dwi Ariyanti terlihat asik bernyanyi dengan iringan musik, saat Benny Simanjuntak menyorotinya, Ririn pun langsung merespon dengan tertawa. Dalam menyambut Natal, baru tahun ini dapat undangan dari ponakan tersayang, Natalan bersama teman-temannya dengan nuansa putih, Tuhan menyertai kita semua, selamat menjelang Hari Natal 2022, tulis Benny Simanjuntak di unggahan Instagramnya. Kehadiran mantan istri Aldi Bragi di acara pesta penyambutan Natal yang digelar Benny Simanjuntak itu, sontak saja membuat netizen heboh. Pindah agama ya Ririn, tulis netizen. Demi cinta rela pindah agama, tulis netizen.